Yaitu saudara Haikal kali ini berbola hanya mengaku ke pertahanan pemain-pemain dari Pasir Rutan nampaknya satu jadi poin asal kembali satu-satu kembali lagi lakukan sepakan servis apa yang terjadi di belakang sisir tanda bola tanya bola jatuh begitu menipis dan kurang begitu sempurna hari-hari dari Pasir Terbang kali ini melakukan satu kontrol yaitu saudara Zul dan hanya memberikan satu poin kembali untuk sisir menjadi 2-1-1-2 sementara Irfan sudah memasuki dua ayunkan bola sama saudara Hadir lakukan Hadir hasil satu sepakan servis yang dilakukan oleh seorang Hadir namun tidak bisa disambut dengan sempurna oleh seorang Haikal kali ini dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Pasir Terbang menjadi angka kembali 2-2 hanya Irfan kali ini sudah fokus untuk lakukan seorang bola terhadap saudara Hadir lakukan satu servis Hadir siapa yang pilih tentunya nampaknya ada Akil gagal seorang seorang Akil kali ini melakukan satu resim kurang begitu sempurna hanya memantul keluar lapangan dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Pasir Terbang menjadi 3-2 2-3 nampaknya bola masih di panggung seorang Irfan sang sepeser dari Pasir Terbang kali ini untuk melakukan satu sodoran bola terhadap saudara Hadir lakukan kembali Hadir Hasil dari Gesit yaitu saudara Agil dengan saudara Haikal kali ini dan hanya memberikan satu poin kembali untuk Pasir Terbang jadi 2-4 Agil kembali sudah fokus untuk melakukan satu sepakan servis hasil yaitu saudara Hadir kurang begitu sempurna melakukan satu antisipasi pengendalian bola dan hanya menghasilkan poin kembali untuk menjadi 3-4 Akhir kali ini sudah kembali datang satu set ada seorang Irfan di apa yang terjadi seorang Irfan kali ini melakukan satu pengendalian bola kurang begitu sempurna dan hanya menghasilkan poin kembali untuk masih menjadi angka kembali 4-4 Irfan lakukan satu sodoran bola terhadap Akhir hasil terbantul lalu terbantul satu penempatan servis yang dilakukan seorang Akhir kali ini dan bola hanya tersungkur di belakang pemain yaitu saudara Hadir dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Pasir Terbang menjadi 4-5 5-4 sementara kali ini seorang Irfan lakukan lembungan bola terhadap tekong yaitu saudara Akhir lakukan ada Akhir hasil gagal nampaknya seorang Akil kali ini menyambut satu servis yang dilakukan seorang Hadir dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Pasir Terbang menjadi 6-4 4-6 nampaknya pemain Pasir Terbang sudah memasuki arena lapangan kembali lingkaran masing-masing kembali lakukan satu servis ada seorang Rossi lagi-lagi Akil Rossi kembali lakukan ada seorang Dul kiri umpan masuk saudara Irfan melakukan suatu penyelesaian terbesar kali ini hanya tersangkut di jalan pertandingan dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Gesit menjadi 5-6 bertengger satu angka nampaknya Gesit untuk mengejar kali ini bola dipegang oleh pemain Pasir Terbang yaitu saudara Irfan sudah fokus untuk lakukan satu lambungan bola terhadap tekan kali lagi ada Rossi ini pertama saudara yang didapat oleh seorang Haikal kali ini namun sebenarnya oleh sang badan yaitu saudara Irfan namun agak begitu tembus namanya dan hanya menghasilkan poin menjadi angka kembali siapa yang dituju nampaknya ada Dul Dul kembali lakukan satu barang serangan nampaknya dapat berhasil yaitu saudara Irfan kali ini mengkibas satu umpan yang dilakukan oleh seorang Zul di udara dan hanya menghasilkan poin kembali untuk Pasir Terbang kali ini yaitu saudara Akil kembali lakukan satu set ada Dul kembali Dul sayang banget Dul satu penyelamatan yang kurang begitu akurat yang dilakukan oleh seorang Dul kali ini kurang begitu sempurna dan nampak angka di pemain setor menyamai kembali menjadi angka kembali tujuh kembali Akil siapa yang dituju ada saudara Irfan Akil Gesit
perbuatan yang kurang begitu agresif yang dilakukan oleh seorang Irfan kali ini hanya memantul ke tribun sebelah kawasan timur nampaknya dan hanya mengasuhkan pin kembali untuk mesin menjadi 8-7 7-8. Sementara kali ini bola masih di pangkuan pasir terbang kembali seluruhkan bola terhadap Tekong yaitu Tekong melakukan hadir lagi-lagi terlalu berat satu kapayan bola yang dilakukan oleh seorang hadir terhadap Agil kali ini terlalu berat untuk dijangkau oleh seorang Agil dan hanya menghasilkan pin kembali untuk pasir terbang menjadi angka kembali 8-8. Kali ini seorang Tekong sudah konsentrasi untuk melakukan satu sepakan bola lakukan hadir berhasil nampaknya satu sepakan bola yang begitu fantastis yang dilakukan oleh seorang hadir jatuh di belakang pemain-pemain dari mesin nampaknya namun kurang begitu tentang mengontrol datangnya bola seorang Haikal kali ini dan hanya menghasilkan berhasil untuk kesempatan menjadi 8-9. Kali ini hadir lakukan satu sepakan